Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara muslim yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah kehidupan ini ada satu hal yang mungkin terlupakan kita sebagai manusia, atau bahkan yang lebih sempit lagi, yaitu sebagai suami, sebagai istri. Maka ada satu tanggung jawab yang kadang terlupakan di dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, ada seorang yang tidak bisa masuk surga. Di dalam satu haditsnya beliau bersabda, "Thalathun qad haramallahu alaihimul jannah. Mutminul khamru wal aquli walidayh wad dayus." Tiga hal atau tiga orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Yang pertama adalah orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabuk. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah dayus. Apa itu dayus? Dalam satu riwayat, alladzi tunkirul khubutha fi ahli, yaitu seseorang yang tidak mengingkari, suami yang tidak mengingkari perbuatan maksiat, perbuatan keji ahlinya, bisa jadi istrinya, bisa jadi anaknya. Lalu ada satu riwayat yang lain, ketika sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, huwa la tamna'u zaujah fi maksiatillah law kana 'aliman aw abidan. Dayus adalah seseorang suami yang membiarkan istrinya, ahlinya, bermaksiat kepada Allah. Walaupun suami itu adalah seorang alim ataupun dia ahlul ibadah, maka dia tidak bisa masuk surga. Bagaimana bentuk kemaksiatannya? Kalau kita bisa lihat, saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, di antaranya adalah tatkala seorang suami membiarkan istrinya tidak berjilbab, istrinya tidak menutup aurat, istrinya pergi tanpa mahram, kemudian istrinya selalu berghibah atau memiliki sifat pemarah, lalu dibiarkan, tidak dinasihati, disitulah bisa jadi atau bahkan barangkali kita termasuk dikategorikan sebagai dayus. Kenapa? Karena kita membiarkan istri kita bermaksiat kepada Allah. Untuk itu, kita senantiasa agar tidak masuk ke dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai dayus. Dan kita sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi berapa banyak rumah tangga yang menginginkan sakinah, mawadah, warahmah. Akan tetapi, suami tidak memperdulikan bagaimana agama istrinya. Sehingga saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, ternyata suaminya justru sebagai orang yang menjadi pintu menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah barangkali sedikit yang perlu dijadikan sebagai ibroh, nasihat bagi kita agar kita terbebas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.